Halo girls, kali ini aku akan memberitahukan gimana caranya aku terbebas dari jerawat. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar aku lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya. Kita hanya menyiapkan 3 bahan ini, air panas, wastelap, dan teh celup. Pertama-tama kita masukkan teh celup ke dalam air panas yang sudah kita sediakan. Diamkan beberapa menit agar teh celup itu menyatu dengan air panas tersebut. Oke girls, ini adalah step pertama yaitu proses penguapan. Dekatkan wajah kita dengan air panas yang sudah kita isi teh celup seperti yang ada dalam video ini. Oke girls, di sini seberapa lama proses penguapan kita harus lihat dulu seberapa parahnya jerawat yang kita miliki. Untuk jerawat yang tidak parah, kamu lakukan proses penguapannya hanya 15 menit saja ya girls. Tetapi buat kamu yang memiliki jerawat parah banget, kamu bisa melakukan proses penguapan ini paling lama 30 menit dan minimalnya 20 menit. Usahakan saat proses penguapan, asap dari air panas tersebut terkena ke wajah kita ya girls. Step selanjutnya adalah tahap eksfoliasi atau men-scrub wajah kita. Tahap ini kita manfaatkan dari si teh celup tadi untuk men-scrub atau men-eksfoliasi wajah kita. Oke girls, info untuk kalian, jadi manfaat eksfoliasi atau men-scrub wajah itu adalah untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit wajah. So, siap-siap wajah kalian untuk cerah berseri. Cara mengeksfoliasi wajah atau men-scrub wajah itu dengan cara memijit lembut wajah kita dari atas ke bawah seperti yang aku lakukan di video ini ya girls. Lakukan secara merata ke seluruh wajah ya girls. Step selanjutnya adalah membersihkan wajah kita dengan air yang berisi teh sisa penguapan tadi. Tentunya ini air hangat ya girls. Terakhir kita menyiapkan air dingin atau air es untuk menutup pori-pori kita setelah penguapan tadi. Aku kompres wajah aku dengan menggunakan handuk dingin seperti yang aku lakukan di video ini ya girls. Oke girls, ini dia hasilnya. Dan aku ngerasa kulit wajah aku tuh fresh banget. Aku suka banget dengan hasil akhirnya, jadi aku ngerasa kulit wajah aku itu bersih dari segala kotoran. Dan aku ngerasa kulit aku tuh lebih kenyal gitu loh. Jangan lupa ya, lakukan kegiatan ini maksimal 3 kali dan minimal 1 minggu sekali untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian dan tekan tombol loncengnya. See you next video!